Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Nah, pada video kali ini kita akan membuat kerajinan cincin dari resin yang di mata cincinnya akan kita kasih daun. Bahan-bahan yang akan kita gunakan pada tutorial kali ini ada resin bening 108, katalis mipok, wadah bercampur dan pengaduk, serta daun, serta tak lupa cetakan silikon. Nah, untuk lebih serunya kita langsung saja praktek. Kita potong dulu. Nah, ini seperti ini, kita potong sedikit saja. Oke, nah seperti ini. Nah, ini akan kita letakkan di sini, teman-teman. Akan kita letakkan di paling dalam sini. Di sini, nah. Oke, setelah kita letakkan. Kita posisikan yang pas ya, teman-teman. Lari-lari daunnya, teman-teman. Oke. Seperti itu, kita letakkan seperti itu. Lalu kita buat adonannya menggunakan resin dan katalis resin. Setelah resin dan katalis resin kita campur, lalu kita tuangkan. Kita tuangkan. Tapi sebelumnya kita akan cek lagi dari posisi daunnya. Lalu kita tuangkan sedikit dulu di sini untuk mengunci daunnya. Untuk mengunci daunnya. Oke. Udah. Setelah itu kita tutupkan. Lalu kita isi. Nah, cara pengisiannya sambil ditekan-tekan ya, teman-teman, supaya gelembung yang ada di dalamnya atau bisa ada pertukaran udara dan resin. Resin masuk, udara keluar. Sambil ditekan-tekan seperti ini. Nah. Ini adalah cara manual. Sebenarnya ada cara injek, tapi untuk cara manualnya ini tekan-tekan seperti ini ya. Nanti kosong, kita isi lagi. Kita lakukan seperti ini sampai full, sampai benar-benar tidak ada gelembung yang keluar. Oke, setelah dirasa terisi, kita tunggu sampai benar-benar kering. Nah, untuk teman-teman, sambil kita menunggu kering,
Untuk teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Wisnu Purnomo, silahkan subscribe. Dan apabila teman-teman menyukai video kali ini, bisa tekan like. Dan apabila teman-teman ingin membagikan video ini ke teman-temannya teman-teman, silahkan bagikan. Dan apabila teman-teman tidak ingin ketinggalan notifikasi, bisa tekan lonceng. Subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Berkat subscribe teman-teman, channel YouTube Wisnu Purnomo bisa upload video hampir setiap hari. Oke, kita lanjut ke tutorial. Kita tunggu kering, habis itu kita keluarkan hasilnya. Nah, ini sudah keras. Bisa kita keluarkan dari cetakan. Kita lihat hasilnya. Daunnya kelihatan ya teman-teman di sini. Kita bersihkan untuk sisa-sisanya. Nah, ini adalah hasilnya. Bisa teman-teman lihat daunnya ada di sini, tengah-tengah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat melanjutkan aktivitas.